Jadi sekali lagi pemenang bagi kategori Beauty Fashion Creator of the Year dan pemenangnya jatuh kepada siapa? Aisyah Wahid. Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi di dalam segmen Borak Pak Emma Podcast dan kita akan seperti biasalah bila dalam Borak Pak Emma ni akan bersama dengan tetamu istimewa yang akan bersembang tentang tip parenting, tentang anak, tentang diri sendiri sebagai ibu atau ayah. Jadi hari ini saya nak memperkenalkan ini dia penerima award untuk Fashion and Beauty Content Creator TikTok Award kan? Betul? Ya, betul. Ini dia Aish Rahim. Selamat datang. Hai. Aisyah Rahim. Korang tengok Aisyah Rahim dapat apa? Oh my god. Sangat-sangat tak sangka. Aisyah memang tak sangka gila. Memang tak expect pun Aisyah akan dapat ni. Alhamdulillah, rezeki dari Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi kita nak ucapkan tahniah sekali lagi kerana telah terpilih sebagai salah seorang pemenang ataupun penerima anugerah TikTok Awards semalam lah. Aisyah, apa khabar hari ni? Okey? Alhamdulillah, sihat cuma macam penat sikit lah. Yeah. Jadi hari ni kita nak bercerita tentang sisi Aisyah sebagai seorang ibu lah. Okey, dah mempunyai 4 orang anak, betul? Nak masuk lima. Dan sebenarnya Aisyah ada share juga dengan kita. Sebenarnya sebelum ni, beliau ada apa orang kata kehilangan seorang cahaya mata lah. Kalau tak, ada 4 lah kan. Anak masuk 5 ni kan. Tapi sekarang ni kalau yang ni lahir, ada 4 orang lah. Sebab satu, meninggalkan keluarga Aish dan menanti di sana lah orang cakap kan. Jadi kalau boleh Aish ceritakan sikit pengalaman ketika mengandungkan anak yang keempat tu. Mula-mula Aish pregi tu, kiranya memang tahu dari dalam perut lah. Masa dalam 5 bulan macam tu scan. And doktor cakap dia ada cecair kat kepala. Just cecair je. So Aish macam, dia cakap mungkin tak normal baby. So Aish just pergi ke Kuantan untuk check up detail scan kan. Detail scan untuk tahu lebih detail lah kita punya baby kat dalam tu. So bila pergi kat detail scan tu, doktor tu cakap ada masalah tu. Lepas tu ada macam masalah buah pinggang. Tapi tak adalah, dia kata okey lah, boleh lah, lagi boleh, orang kata boleh teruskan lah, boleh operate lah kalau lepas peranak tu kan, lepas bersalin tu. So Aish pun, lepas tu bila dah besar sikit tu, dah Aish ambil ketuban. Ambil ketuban masa berapa bulan, berapa minggu ya, Aish lupa. Ambil ketuban, so doktor pun tak dapat detect sebenarnya apa masalah baby. Lepas tu doktor suggest untuk terminate. So Aish memula tu Aish macam, yelah sedih lah kan first time. Kita tak tahu kan. Lepas tu doktor suruh terminate, Aish pun banyak-banyak fikir. Aish cakap tak nak, Aish nak jumpa dia. Manalah tahu kan kuasa Allah, kita tak tahu kan kuasa Allah ni. Lepas tu Aish cakap kat doktor Aish nak teruskan sebab Aish nak jumpa dia. So bila dah lahir tu, rupanya lagi banyak masalah lah. Okay. Banyak kait-kait jantung, paru-paru. Tapi dia punya punca dia, paru-paru dia berlubang. Paru-paru dia bocor lah. Dia memang tak boleh nak bernafas dengan sendiri. Kena guna oksigen. Daripada kita sakit, kita tengok dia sakit kan. So Aish pun cakap kat doktor, doktor kata nak operate-operate kan. Kita pun tak tahu kalau operate tu, yalah, dia tu boleh survive atau pun tak. Kan? So Aish kata Aish redo, cakap macam tu. Jadi kalau boleh Amy tahu, waktu tu gender baby berapa? Berapa pula? Gender baby girl atau boy? Boy. Boy. So anak-anak Aish semuanya sekarang usianya berapa? Yang sulung darjah 3. 9 tahun lah. 9 tahun. Yang kedua darjah 1, 7 tahun. Yang ketiga 5 tahun. So kalau ikutkan dalam setahun lebih
kalau ikutkan kalau masih ada lagi. Tapi alhamdulillah diberikan rezeki. Alhamdulillah. Yang so far yang ini kandungan ni dah masuk 5 bulan betul? Nak masuk 6. Nak masuk 6. So kita harapkan yang terbaik lah yang InsyaAllah. Ini kan. InsyaAllah. Cuma tu lah bila kita menyebut tentang Aish Rahim ni, sebenarnya dia lebih dikenali sebagai content creator di TikTok untuk makeup dan sebagainya. Yeah. Sisi sebagai seorang ibu tu kita jarang nak nampak kan. Yeah. Jadi kita kat sini kita nak korek lah sebersikit. Kalau macam Aish sebagai seorang ibu. Lepas tu anak pun dalam fasa nak membesar. Yang sulung pun 9 tahun kan. Jadinya macam mana Aish orang kata mencuri masa antara menjaga anak-anak, uruskan family dan juga pada masa yang sama nak create content untuk yalah TikTok kan. Ha. Sangat-sangat struggle ya. Sebab tak ada helper kan. Yeah. Ha. Nak pula kalau anak ramai ni kadang memang burn out jugalah. Mm-mm. Tapi Aish jenis macam stress-stress, lepas tu Aish akan buat juga. Lepas tu macam anak-anak, Aish ada husband Aish yang tolong lah. Jadi kalau macam kita ni housewife yang kerja kat rumah ni, kalau husband tak membantu pun tak boleh juga sebenarnya. Memang kena ada bantuan dari husband jugalah. Husband pun kena mainkan peranan lah kan. Sebab kita tolong dia, dia tolong kita. Give and take macam tu. Give and take, betul. Sebabnya walaupun bekerja dari rumah, itu tak bermakna. Yalah, tak buat, memang tak keluar rumah, tak ke mana-mana. Tapi dalam rumah double. Tu dalam dia rumah punya connect tu double. Ha, betul. Sebabnya bila bekerja dari rumah ni, kalau macam kita yang bekerja di office ni, bila kita keluar, kita ada masa juga. Walaupun kita bekerja, tapi kita ada masa. Kadang-kadang lunch time tu kita bolehlah nak healing sekejap dengan kawan kan. Tapi kalau macam si rumah ni, Setiap masa pagi, petang, siang, malam. Bangun-bangun je dah fikir dah. Nak tidur pun nanti fikir lagi kan, untuk hari esok-esoknya. Jadi macam mana pula cara didikan Aish ni? Aish ni seorang ibu yang bagaimana? Dan kalau boleh share dengan kita, husband pula seorang ayah yang bagaimana untuk anak-anak? Macam Aish, dia ada masa. Ada masa garang, ada masa okey. Kalau tanya Aish buat kerja tu, dia orang faham dah. Macam anak-anak Aish faham. Dia macam kalau Aish kata, jangan kacau mami buat kerja. Dia orang akan faham. Dia orang tak ganggu mami dia buat kerja. Tapi kadang-kadang kalau ada masa lah, ada masa. Tak adalah hari-hari selalu dia orang ganggu. Tapi dia orang, alhamdulillah lah, dia orang faham mami dia buat kerja. Dia orang tahu. Sebab dia dah tahu kan. Ya, dia kata, mami, jangan kacau mami. Mami tengah buat TikTok. Mami tengah buat video. Tapi kan sebenarnya memerlukan effort tau. Memang kita tengok dekat video dekat FYP ke, dekat ni kan. Kita tengok tu mungkin bawah seminit. Kan video tu. Tapi nak menghasilkan tu berjam-jam. Makeup berjam-jam. Kita tak payah nak cakap editing dan sebagainya. Kita cerita pasal makeup sendiri pun 3-4 jam. Kan, makeup biasa pun ambil masa, apatah lagi makeup yang berkonsep sebagainya. Jadi macam mana Aish buat tu? Sebab kalau makeup kita tak boleh nak, kalau editing kita boleh buat sikit, lepas tu kejap lagi sambunglah sikit. Tapi kalau makeup kita kena straight lah. Kejap lagi lari konti pula. Sekarang mata dia dah warna coklat, sat lagi jadi warna merah pula kan. Jadi macam mana tu Aish? Sebab nak makeup bukannya sekejap tu, nak dengan anak-anak lagi. Memang anak-anak faham. Tapi sometimes kan anak-anak pun dia perlukan perhatian kita juga. Kadang-kadang kalau macam dia orang nak sesuatu, berhentilah kejap. Macam tu. Lepas tu sambunglah balik makeup. Sambung balik. Okay. Kadang-kadang Aish selalu buat contoh kalau tak nak terlalu ni sangat. Aish buat time pagi dia pergi sekolah. Kan pagi kan. So yang anak yang nombor 3 tu dia tidur. Jadi time tu lah kita running. Kita rushing-rushing buat semua benda. Pandai-pandailah curi masa time tu. Pandai curi masa tu. Time dia orang tak ada tu, kita curi masa. Lepas tu dah siap tu boleh relax. Buat je terus pagi tu. Content tu sendiri macam mana Aish dapatkan inspirasi ataupun idea nak dapatkan? Sebab makeup ada pelbagai jenis makeup. Kemudian cara kita nak shoot tu pun ada konsep dan sebagainya. Macam Aish mana dapatnya idea-idea tu semua? Macam Aish, Aish suka buat apa yang Aish suka. Macam Aish suka buat video Arab, makeup Arab dengan Yustan and follower-follower memang suka sangat. So I continue yang buat yang tu lah sebab dia memang suka. Tapi itu dah yang ambil masa, makeup Arab. Yang tu yang ambil masa tapi suka kan, minat. Jadinya benda tu kita suka, enjoy. Jadi tak rasalah masa tu lama. Tak rasa pun macam 3-4 jam tu. Tapi kalau lama-lama tu sakit jugalah pinggang mengandung kan. Okay, jadi kalau boleh lah Aish cerita dengan kita kan, sebab ini adalah kandungan yang kelima kalau ikutkan. Antara semua time waktu pregnant ni, yang mana yang paling mencabar sekali? Maksudnya mungkin dari segi alahan ke ataupun mengidam apa-apa ke, ada tak? Alahan tu lah Aish. Kalau pergi semua anak Aish sama je. Dia awal-awal macam
3 ke 4 bulan tu memang teruk sangat. First semester tu eh. First semester. I memang tak boleh buat apa-apa. Memang melepek, tak boleh buat apa-apa, tak boleh buat kerja. Tapi ni sebablah ada husband Aish, dia faham kan. Dia tolonglah, dia tolong Aish. Setan nak apa semua. Memang tak boleh buat apa-apa, baring lah. Tapi lepas pada tu, dah habis alahan, okay. Terus kita ni balik. Tapi kalau macam pregnant, setakat ni ada tak yang macam pelik-pelik, mengidam ke? Alhamdulillah tak ada. Tak ada. Tak maksudnya, pernah lagi. Semuanya yang boleh dicari. Semua boleh dicari. Lah. Macam yang pregnant yang kali ni, ada apa-apa tak yang macam Aish memang sering rasa nak makan ke? Kan? Sebab kadang-kadang bila kita pregnant, kadang-kadang kita rasa nak makan pedas-pedas je. Ada setengah orang makan rasa nak manis-manis je. Macam yang pregnant kali ni ada tak macam tu? Ada. Aish suka makan pedas tapi tapi tak pedas sangat lah. Macam ada, kena ada rasa pedas tu. Lepas tu, tapi Aish tak suka makan ikan. Aish suka makan ayam. Suka sangat makan ayam. Kalau ikan Aish rasa macam tak boleh. Tak boleh nak telan. Tak boleh nak masuk. Ya. Okay. Jadi kita nak cerita jugalah. Macam Aish ada juga sebut tadi beberapa kali kan peranan husband. Husband memang banyak membantu dan sebagainya. Hari ni pun husband ada di belakang kamera kan. Nak rekod kita. Menemani Aish dan sebagainya. Macam mana Aish dan husband tu boleh dapat kata sepakat tu macam untuk sama-sama membantu each other? Sebab kadang-kadang ada juga yang macam bila dah wife ni duduk di rumah, husband macam meletakkan tanggungjawab tu 100% pada wife lah. Maksudnya dia lebih percayakan wife dia untuk uruskan semua sendirilah. Okay? Sebab dah memang dia ada kat rumah, dia nampak anak, yang tengok anak. Tapi macam Aish kata husband banyak membantu juga. Macam mana Aish dengan husband tu orang kata create give and take tu sendiri? Macam husband Aish ni dia memang dari kecil memang family dia ajar buat kerja rumah. Dah biasa. Okay. So senang lah. Untung lah. Alhamdulillah rezeki. Kalau apa husband tak support kita memang takkan jadi. Kita buat seorang-seorang memang takkan jadi, memang burn out. So memang husband tu memang penting lah. Sokongan dari dia lah. Support dan juga dari bantuan dia juga. Bantuan dia, kan? Sangat penting lah. Okay. Me time. Sebab mak-mak yang si rumah ni dia jarang dapat me time. Sebab kalau yang bekerja ni, kalau hari Jumaat tu dapat rehat lama sikit, bolehlah kita duduk makan lama sikit, sembang-sembang dengan kawan-kawan. Tapi yang dekat rumah ni memang setiap masa dengan anak. Kalau macam Aish, me time Aish macam mana? Macam Aish, Aish tak suka me time seseorang, Aish suka dengan husband. Lepas tu dating. Ya, suka dating. Macam sampai bercinta kan, sebelum kahwin tu. So kita orang create benda tu, benda yang samalah. Macam kalau kita nak me time, Aish tinggallah anak dekat mak mentua ke, kat kakak ke. Alhamdulillah dia orang pun memahami. Support, memahami sangat-sangat. Membantu juga sebenarnya. Kalau ni, kalau tak ada orang jaga anak pun susah juga kan. Betul. So family pun membantu juga. Mereka pun faham kerja kita. Jadi sebenarnya bukan saja sokongan daripada husband lah. Family pun penting juga. Tapi kan kalau macam Aish sendiri bila nak uruskan anak-anak, maknanya kalau anak-anak pergi sekolah, Aish hantar dan ambil ataupun naik bas sekolah ke atau macam mana? Husband Aish. Husband yang akan. Okay. So maknanya ada masa dekat rumah untuk Aish uruskan kerja di rumah lah kan. Jadi kalau macam anak-anak sendirilah, pernah tak macam sebut-sebut macam Mami asyik work je? Mesti ada. Ada. Tak kisahlah Mami yang kat rumah ke, Mami yang bekerja macam saya pun, kadang-kadang anak akan cakap benda yang sama. Jadi apa perasaan Aish setiap kali kalau ada anak cakap cakap macam itu? Kalau dia orang cakap macam tu, Aish akan bawa dia orang pergi berjalan, shopping, ambil hati balik lah. Sebab Aish fikir rezeki yang Aish dapat ni rezeki anak-anak. Kalau Aish dapat duit, Aish akan bawa dia orang pergi belilah apa yang dia orang nak. So dia orang happy, kita pun happy. Betul. Sebab kebahagiaan kita ni atau priority kita ni lepas jadi ibu atau ayah ni anak-anak sebenarnya kan. Okay, antara aktiviti yang selalu Aish buat dengan anak-anak, dengan husband, apa? Selain bawa keluar berjalan tu, kotlah kalau ada dekat rumah, ada apa-apa aktiviti ke selalu buat sama-sama? Petang-petang tu, kita akan jalan kat taman lah. Kan duduk kat taman kan, perumahan. So, naik skuter elektrik tu, jalan-jalan lah dengan diorang. Dan sejam macam tu, layan diorang pergi taman ke. Okay, Amy nak tanya, apa pendapat Aish tentang bonding ibu dan ayah ni dengan anak-anak? Kenapa penting? Penting sebab kalau kita tak ni, nanti diorang rasa kita ni tak sayang. Kadang-kadang Mami ni tak sayang ke kat kita orang ni kan. Sangat-sangat penting lah untuk diorang rasa tak rasa tak cukup kasih sayang ke. Jadi memang orang kata bonding tu penting, bukan je saja untuk kita lah. Maksudnya nak tunjukkan kasih sayang kita, tapi kita nak pastikan anak-anak dapat rasa juga kan. Sebab kadang-kadang especially ayah ni,
dia kasih sayang dia tu susah sikit dia nak tunjuk. Ya, betul. Ha, dia lebih kepada perbuatan dia dari cari rezeki dan sebagainya. Macam mak ni mungkin daripada segi mulut. Pak. Bila kita bising tu lah, maksudnya kita sayang. Okey, cuma macam Aish sendirilah di orang kata dalam keadaan sekarang yang mula dikenali kan. Keluar-keluar, ada ke yang kenal ke, yang nak tegur, yang nak bergambar ke, dan macam mana Aish apa orang kata handle situasi tu kalau ada yang tegur-tegur dekat luar? Memang ada lah orang yang tegur, memang akan orang tegur. Kalau orang tegur tu kita layan je lah. Kadang-kadang dia orang takut nak tegur sebab muka Aish nampak garang. Dia orang cakap muka nampak garang tapi yalah sebab bila tengok dari luaran kan. Sebab Aish kalau jalan tak tahu dia automatik muka memang macam tu. Kita risk face orang panggil kan. Tapi kalau orang tegur okey je, tak ada masalah pun. Cuma muka je lah. Apa air muka tu, air nampak, muka tu garang. Nampak garang. Tapi baik, tapi baik sebenarnya. Maknanya kalau lepas nampak Aish boleh je tegur. Tolonglah. Sebabnya selalu ada orang komen, jumpa tapi takut nak tegur, muka nampak garang. Allah. Kan Aish penat kan, buat perut kan jalan. Letih. Ya. Itu tak kira kalau keluar dengan anak-anak lagi kan. Oish. Maksudnya nak menguruskan nak dia anak lagi. Anak nak tua, anak nak ni. Mungkin kadang-kadang memang tu muka kita nampak macam marah. Tapi sebenarnya kita elok-elok okay je kan. Okey je. Tegur je. Takkanlah orang tegur nak kita nak marah kan. Apa ni kan. Tak ada. Tegur je. Tapi Aish sendiri macam mana? Perubahan kan? Maksudnya transisi hidup Aish lah. Dulu mungkin Aish tak berapa dikenali. Sekarang ni sejak trend Ahsoka dan sebagainya ni makin dikenali ni. Orang kata bukan Malaysia dia tahu. Ni trending ni all over the world lah. Tapi maksudnya kalau keluar tu kan, maknanya dah makin dikenali. Macam mana Aish sendiri adapt kehidupan ni lah, mula dikenali sampai dah boleh dapat award dan sebagainya. Kadang-kadang rasa macam tak percaya pun ya juga kan. Kadang-kadang rasa kelakar sebab kadang dia orang kata idola Aish macam janganlah, kita biasa-biasa je. Aish biasa-biasa je. Aish tak ada lah orang kata nak apa, nak cakap kita ni dah orang kenal. Nak berdiri ke apa ke tak, Aish tak nak. Aish macam biasa je. Korang jangan anggap Aish ni bila dah famous, dah orang kenal, ingat Aish ni sombong ke apa ke kan. Tak, Aish sama masih je seperti dulu. Masih seperti dahulu. Kan sebab daripada tadi lagi berapa tempat dah pergi hari ni, tak minum tak apa, so boleh minum dulu. Sama-sama tu kita nak tanya lagi lah ni soalan. Kita nak tanya pada Aish lah sebab Aish adalah stay at home mom dan juga working from home juga. Jadi macam mana suri rumah dekat luar sana, kalau Aish boleh bagilah sikit macam orang kata kata-kata semangat yang dia rasa down sebab dia rasa macam rendah diri. Sebab aku ni ibu yang duduk kat rumah, tak sama dengan ibu-ibu yang keluar pergi bekerja kan. Sedangkan sama boleh buat income juga dan boleh jadi income tu lebih lagi daripada ibu yang bekerja di luar ni. So apa yang Aish nak katakan pada ibu-ibu yang mungkin rasa rendah diri ni? So ibu-ibu yang duduk rumah, yang rasa nak cari income untuk diri sendiri, saya nasihatkan korang jangan rasa down. Kalau macam penat tu, korang rehat sekejap. Kadang-kadang Aish pun macam tu juga. Kadang-kadang kan down, Aish nangis contohlah. Ada satu masa tu rasa macam letih, sangat-sangat letih. Mesti ada punya letih. So Aish akan letih, Aish akan nangis, puas-puas, lepas tu rehat, lepas tu esok Aish bangkit balik. Aish jangan dia macam ni. Nak down boleh tapi jangan lama-lama. Down dan bangun. Down bangun balik. Macam tu. Jangan down duduk terus sampai sudah. Jangan down terus tak nak buat dah. Kalau macam tu memang tak jadilah. Tak betul. Jadi kerja. Macam Aish sendiri berapa lama yang Aish ambil untuk orang kata membina nama sampai sekarang ni orang dah mula kenal Aish, dah mula recognize, dah mula acknowledge kan. Sebab ada setengah orang buat sehari dua dia dah rasa dia gagal. Fail lah ni. Dah tak boleh pergi dah ni. Memang bukan untuk aku kan. Lepas tu dah tak nak buat dah. Padahal sebenarnya content creator ni lah khususnya. Macam even Hairul Amin ataupun Cik Sayang semalam yang dapat content of the year pun, creator of the year pun, bukannya sehari dua buat usahakan apa yang diorang buat baru nak dikenali. Jadi macam Aish macam mana? Apa nasihat Aish lah pada mungkin orang-orang yang mencuba nak jadi content creator ni? Sebab bukan mudah. Macam Aish, sebelum Aish buat TikTok content creator, Aish memang makeup orang. Betul. So Aish memang bidang makeup. Aish memang suka sangat-sangat makeup dari Aish kecil lagi sampailah sekarang ni memang suka sangat. Aish start buat video untuk content creator tahun 2022 lah, yang betul-betul orang kata fokus lah. Fokus.
kiranya kalau buat tu jangan apa keep buat. Macam Aish masa mula-mula Aish buat tak ada orang tengok pun. Macam orang kata shot sendiri dah kalau bahasa kasar dia shot sendiri je kan. Buat Aish suka berangan kan, Aish kan suka berangan, dustan lah apalah. Tapi Aish buat je, Aish suka. Lepas tu macam orang kecam kan. Tahu kan kalau macam Aish orang apa Aish buat video orang akan kecam. Betul. Tapi benda tu tak patahkan semangat lah. Selalulah ada orang tanya Aish macam mana Aish boleh teruskan macam orang kecam saya tak boleh lah. Selalu kalau apa saya buat video orang kecam saya terus down tak nak buat lah. So saya cakap lah kat dia orang kecam tu jadikan benda tu semangat untuk kita buat lagi lebih baik. Betul. Jangan jadikan kecaman tu kita jadi down. Kalau Aish fikir orang kecam Aish down, Aish takkan sampai sekarang ni lah. Ya, betul. Macam mana kalau boleh Aish share, Aish uruskan anak-anak? Maksudnya sekarang ni anak yang sulung dengan anak yang kedua tu dah sekolah, dah darjah 3, dah darjah 1. So macam mana dari segi macam uniform sekolah ataupun ikut jadual, Aish ajar anak-anak buat sendiri ke atau sekarang ni Aish masih tolong mereka atau mereka memang dah boleh buat sendiri? Anak Aish yang sulung tu dia dah boleh buat sendirilah untuk susun jadual. Kalau macam baju, gosok masih baju. Masih lagi lah. Kita lah yang buat. Tapi banyak husband lah yang yang gosok tolong baju. Lepas tu dia hantar pergi sekolah. Kalau balik sekolah tu kadang Aish ikut lah. Dia pergi ambil sebab kadang dah siap buat video kan. Buat kerja. So Aish ikut lah ambil. Dia orang pergi sekolah. Balik sekolah. Bawa pergi beli apa-apa ke. Dia orang suka beli jajan ke apa ke kan. Bagi dia orang happy. Macam tu lah. Okey. Jadi maksudnya ada jugalah Aish ajar kau untuk berdikari lah kan. Ya, ya. Kena ajar lah. Tak boleh sebab dah besar kan. Kena ajar berdikari. Barulah dia orang tahu nak handle diri dia orang sendiri. Tak mengharapkan kita. Kalau Aish marah sangat dengan anak, contoh kita tengah dalam situasi marah lah kan, macam mana Aish kontrol kemarahan Aish tu? Sebab kita nak tahu juga. Sebab lain mak ni lain cara. Macam Aish ni nampak je macam ni, tapi nanya garang. Tegas lah. Tegas jugalah. Kini macam kalau ni Aish akan marah lah. Tinggi suara jugalah kadang-kadang tu. Tapi tak adalah sampai naik tangan ke kan. Buat-buat benda yang macam tu. So kadang-kadang kalau Aish stres sangat, Aish Aish keluar lah. Hantar dia orang mak ke, Aish keluar. Healing sekejap, sekejap kan. Nak ambil angin luar sekejap. Lepas tu baru balik rumah, okey dah. Okey dah. Dia macam sekejap je. Dia jangan lama-lama time, sangat. Time tu je. Time marah tu kita marah macam tu. Okay. So last kita nak tanyalah tentang suami Aish. Sebab dia banyak membantu Aish katakan. Jadi macam tadi Amy ada tanya tapi mungkin Aish tak sempat nak jawab. Dia tu ayah yang bagaimana untuk anak-anak? Sebab Aish kata dah Aish ni memang ibu yang tegas. Sedikit garang lah pada anak-anak. Tapi kalau macam dia, dia lagi garang. Okay. Dia kita perempuan jarang. Dia biasalah popek-popek kan. Tapi dia ni kalau sekali macam biasalah lelaki kan. Sekali dia marah, tapi anak memang takut lah kan. Kalau sekali dia marah, dengar lah cakap. Kalau kita ni cakap banyak kali pun dia tak nak dengar. Sebab kita dah biasa bebel tu. Dah bebel. Cakap yang settle yang biasa cakap sekali je. Terus ikut lah. Dia pun follow lah apa habis dia cakap. Okay, faham. So terakhir kita nak minta Aish untuk mungkin kalau ada apa-apa pesanan kepada anak-anak Aish yang sedang menonton. Untuk anak-anak mami nanti dah besar nanti jadi orang yang berguna, yang berjasa kepada ibu bapa. Mami doakan korang semua berjaya insyaAllah. Buat apa yang korang suka. Macam mami pun dalam akademik taklah hebat mana. Tapi suka apa buat apa yang kita suka, apa yang mendatangkan hasil lah. Buat je, jadi diri sendiri, itu yang paling penting. Itu dia. Belajar-belajar juga. Tapi kalau ada sesuatu yang dia minat, usahakan sampai mendatangkan hasil. Sebab kata mami. Dan juga ingat apa yang mami dah habis buat hari ni, yang baik-baik untuk awak semua sebenarnya. Sampai awak semua besar nanti, inilah yang mami dah habis usahakan untuk kesenangan awak semualah adik-beradik. Jadi kita pun nak doakan Aish dan juga kehamilan kali ni semoga dipermudahkan. Nanti urusan bersalin pun dipermudahkan insyaAllah. Dan semuanya yang baik-baik lah. Moga yang baik-baik akan datang ke keluarga Aish. Dan untuk kerjaya pun sama juga. Amy doakan semoga rezeki semakin terbuka luas untuk Aish dan suami juga. Dan terus dikurniakan kebahagiaan untuk keluarga Aish. InsyaAllah. Amin. Amin, amin. Banyak tu. Amin. So, tanya sekali lagi kerana telah menerima menjadi salah seorang penerima award TikTok untuk tahun ini untuk kategori Fashion and Beauty. So, kita doakan semoga terus
yang indah-indah ke depan-depan tu, Aish. So kita jumpa lagi Aish insya-Allah di masa akan datang. Juga kepada anda semua, semoga kita bertemu lagi dalam Borak Pak Emma podcast yang akan datang bersama dengan tetamu lain pula. Kita tunggu siapa, okey? So kita jumpa lagi. Bye. Bye. Jom minum. Okey, jom.